Oke guys, di episode kali ini sepertinya di rumah keluarga Buana tengah diadakan acara keluarga. Dan Neratu nampak mengundang Pak Arman sekeluarga. Dan di sana turut hadir pula Lula dan Henry, anak temannya Pak Arman. Lula dan Henry nampak cocok dan serasi di kala itu. Tak berapa lama muncullah kedatangan Pasha dan Priska. Pasha nampak terkejut melihat kehadiran Lula dan Henry. Dan Pasha bertanya-tanya apakah Lula telah bertunangan dengan Henry. Dan Pasha tidak percaya kalau Lula telah melupakannya. Kira-kira guys, tindakan apa yang akan dilakukan Pasha untuk meyakinkan Lula bahwa ia sangat mencintai dirinya?